Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah mendalami tentang bahtera rumah tangga. Namun kita juga masih penasaran. Seringkali di dalam pernikahan suka diucapkan doa sakinah mawaddah warahmah. Namun untuk lebih kita memahami makna itu, sudah bersama kita, guru kita bersama, Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, seringkali kalau kita menghadiri walimah pernikahan atau sedang acara resepsi pernikahan, doa yang paling viral atau yang paling gampang diucapkan, semoga sakinah mawaddah warahmah. Sebenarnya makna itu apa, Abu ya? Kalau bicara tentang sakinah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Di dalam rumah tangga memang hendaknya seorang suami itu menjadi sebab ketenangan sang istri, seorang istri menjadi sebab ketenangan sang suami. Kalau seorang suami di luar hiruk pikuk dengan cari rizki, pulang ke rumah litas kunu ilaiha, agar kau menemukan ketenangan di saat kau bertemu dengan istri, hendaknya seperti itu. Dan istri pun di rumah selama ini mungkin sibuk dengan baju, mengeringkan baju, membersihkan rumah dan sebagainya. Di saat suami pulang adalah menemukan ketenangan saat itu. Artinya itu sebenarnya istilah Nabawi, istilah Qur'ani juga, litaskunu ilaiha sakinah mawa. Maka pastikan rumah tangga Anda adalah dengan penuh ketenangan. Dan ini perlu ada kunci-kuncinya. Memahami. Bagaimana Bu ya kunci untuk mendapatkan sakinah Bu? Tentunya memahami cara mencintai. Ini adalah bicara cinta ya, panjang lebar seharusnya. Semoga ada pertemuan panjang ini adalah ada. Pahamilah cara pasanganmu mencintaimu. Jangan engkau memaksa dia untuk memahami caramu mencintainya. Di saat kita memahami cara mencintai pasangan kita, begitu mudah kita menyesuaikan. Karena ada orang mencintai bermacam-macam cara. Ada orang yang kayaknya madhabnya madhab romantis. Seorang suami kalau datang ke rumah, sayangku, hatiku, semestaku, begitu ada. Gayanya memang model begitu. Orang renyah begitu ada. Itu namanya sistem madhab romantis ya. Yang satu lagi, ada mungkin seorang suami romantis nggak bisa, lucu kalau dia begitu. Tapi modelnya gaya mas'uliyah. Tanggung jawab yang ditampakkan, memang ingin mas'uliyah. Nah, gimana tadi? Selesai ya, tukangnya beres kan, jadi yang ditanggung jawab apa beres semuanya, dapurnya sudah bersih, AC-nya nyala, mungkin seorang istri yang ditanya AC bukan saya, padahal kalau dia paham suaminya itu mikirkan karena yang tinggal di bawah AC adalah siapa, istrinya, itu gaya mas'uliyah, model begitu tak ada, makanya Anda sebagai seorang istri itu jangan menginginkan cara suamimu mencintaimu seperti suaminya orang lain. Itu menjadi sebab keretakan juga. Kenapa? Kenapa kok dia tidak romantis? Bukan tidak romantis, romantis memang gayanya begitu. Jadi maksudnya cara memahami pasangan itu akan menjadi keindahan. Sehingga muncul satu, mungkin bisa rumus sederhana, ya, mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Dan bahasa lain lagi, ini silsilah panjang. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Ini kan perlu syarah panjang, tidak mungkin pertemuan sesaat. Jadi, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Kalau seorang pakai prinsip ini, indah. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Dapat siapa coba? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi siapa yang tidak senang dengan Nabi Muhammad? Ayo. Di saat dikatakan, wahai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Alangkah senangnya. Apa jawab Sayyidah Khadijah? Demi Allah, semenjak aku menikah dengan beliau, aku tidak berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Ini kan orang cerdas. Inilah rumus sakinah. Jangan digigit-gigit nuntut. Tidak. Kapan Anda menuntut kepada pasangan Anda, sebetulnya Anda telah memberikan pelajaran pertama kepada dia untuk menuntut Anda. Ini ilmu panjang. Dan sepertinya dalam silsilah dakwah kita ini adalah memang harus betul-betul memantapkan ilmu bagaimana membuat rumah tangga itu baik. Karena apa? Di balik rumah tangganya bicara pendidikan anak. Setelah anak benar, negara benar. Kalau mau dakwah serius di sini. Nah ini adalah itu sakinah namanya. Bagaimana kita menjadi tenangnya pasangan dengan pasangan karena apa? Tidak banyak tuntutan. Kemudian mudah memaafkan. Ya kan? Tidak gampang tersinggung. Sehingga kenapa kok istri tiba-tiba ngomong kasar? Mau head, jelang head. Kan paham? Jadi enggak gampang marah dimarahi lagi. Suami kenapa kok pulang enggak ada senyum marah-marah? Wah, saya harus menghibur dia dong, jangan-jangan di luar ketemu sesuatu yang betul-betul berat.
bahkan malah menjadi beban. Maka ketemu litas guru ilaiha. Kau pulang ke rumah indah. Istri kedatangan suami senang, suami datang ke rumah senang. Jangan sampai seorang istri kalau lihat jam, ya Allah sudah jam 4, ntar lagi datang dia. Seorang suami mau pulang, aduh mau pulang ketemu dia. Akhirnya keliling sana kemari, enggak begitu. Nah, harus jadi jadikan pasangan Anda tenang, senang, indah. Jangan memikirkan kesenangan diri Anda. Baru itu rumus. Rumus sakinah itu di situ. Baik. Nah, kita sudah dapat kunci dari rumus sakinah. Kita akan selanjutnya akan mencari tahu bagaimana kunci dan rumus selanjutnya di Mawaddah dan Rahmah. Jadi jangan lupa nonton, saksikan episode berikutnya dan juga sudah subscribe dan follow sosial media Nabawi TV. Sampai ketemu di episode berikutnya.